Ada berbagai daftar kunjungan yang ada di PPSDM Migas. Salah satu lokasi kunjungan utama di PPSDM Migas adalah kilang dan utilitas. Peserta kunjungan mendapat penjelasan pada setiap bagian alat, sehingga mereka mampu memahami fungsi alat-alat yang ada. Pada 5 April 2022, PEM AK Migas melakukan kunjungan lapangan ke kilang PPSDM Migas. Kegiatan kunjungan tersebut dilakukan selama 1 jam dan diikuti oleh sejumlah 53 peserta. Lokasi kunjungan yang ada di kilang dan utilitas yaitu di CDU dan boiler, power plant, treatment plant, dan juga K3 LL.